Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di kandang ayam KUB. Ini Pak Mame lewong. Orangnya lagi motongin kayu. Gue menanget titik E. Ini ayamnya. Tanggal 6 Februari. Pirang dino berarti, Pak? Pirang dino ayam iki? Sebulan setengah. Oh, Pak Mame sing duwe ternak. Semangatnya luar biasa. Ayo, boy. Ayo, boy. Orang kaya itu, teman-teman. Tapi dia memilih hidup di desa. Memilih hidup sama ayam. Pakannya ampas tahu, Pak, ya? Pakannya ampas tahu. Oke, minumannya campuri tetes karo kunyit Lamuan. Ini yang kerja, guys. Dia mau ngasih minum. Campuran apa aja, Om, minumannya? Tetes ya? Molase apa? Ya, molase tetes. Ya, diaduk, teman-teman. Mau dikasih minum. Bobotnya berapa ini, Om? Bobotnya berapa? Setengah kilo paling ya? Umur satu bulan setengah. Ada juga yang enggak nampak. Setengah kilo, teman-teman. Ini berapa ratus, Om? Tadinya sih 500, cuman dua. Oh, dibagi dua ya? Berarti ini 250. Oh, dikasih pemanas. Karena di sini di kebun, jadi dingin banget. Samping-sampingnya kebun semua. Kanan, kiri, depan, belakang, semua kebun. Yang punya lagi sibuk bikin kayu bakar buat penghangat ayamnya. Ini separohnya sebelah 250. Ayamnya sehat-sehat, teman-teman. Semuanya ada sekitar 1.500. Ini yang 1.000, teman-teman, kita masuk. Lainnya masih di box. Pakannya dari awal ampas tahu, Om, ya? Enggak. Oh, pertama ayam pur itu ya? Murni. Sampai umur? Sampai umur berapa itu? Kita 18 hari. Oh, 18 hari baru dikasih ampas tahu. Mulai
mulai kasih ampas tahu. Ini umur 11 teman-teman, sebulan. Ada yang udah gede. KUB semua berarti Om ya? Ya. Ayam KUB semua. Banyak. Juga teman-teman. Panas. Karena emang ayam ini suka yang panas, hangat.